Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Motovlog Ambon. Ye ye ye. Baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya teman-teman ya, dilancarkan rezekinya. Dan apapun teman-teman pekerjaan kalian di hari ini, semoga berkah ya teman-teman ya. Ini kita buat video di siang hari. Saya nggak buat video ini nggak pakai action cam ya teman-teman ya. Saya menggunakan HP ya teman-teman ya. Dan sekaligus saya ini pakai stabilizer ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi kegoyangan, jadi saya pakai stabilizer yang saya baru beli kemarin ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat nanti video unboxing ya teman-teman ya. Di video-video sebelumnya saya sudah buat videonya itu, cuman saya nggak bisa mereview ya teman-teman ya, karena saya bingung juga menggunakannya, fitur-fiturnya juga banyak ya. Oke teman-teman, mungkin begitulah dulu ya teman-teman ya. Kita akan pergi ke bandara internasional, sekaligus kita akan jalan-jalan ya. Oke, saya akan putar lagu ya teman-teman ya. Mantap.
Yeah.
gitu teman, gimana teman-teman perjalanannya tadi, keren atau gimana teman-teman ya? Dan itu adalah saya pakai, bukan pakai handycam, tapi saya pakai Birka Steady Pro itu ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, dari Poka sampai ke bandara itu memakan waktu sekitar 12 menit ya teman-teman ya. Itu saya nggak ngomong tadi karena saya kan pakai HP kan, mic-nya nanti nggak kedengaran gitu, jadi makanya saya nggak pakai suara, nanti saya pakai lagu aja ya. Dan ini kita tahu di sini adalah padang pengembalaan, bisa kita lihat ini ada sapi satu ekor dan di sana ada kawanannya. Ini ada siang hari tentunya sangat panas, dan saya sebenarnya tadi itu untuk menguji kualitas apakah gimbal ini stabil. Menurut saya sangat stabil ya teman-teman ya. Dan kita ini setelah ada di pantai ya teman-teman ya, tapi nggak pantai ya, nggak tahu ya apa. Dan pokoknya itu adalah lintasan pesawat terbang ya teman-teman ya, karena di sana itu bandaranya, di sana tadi ada di sana bandara Patimura, bandara internasional Patimura. Dan ini ya teman-teman, saya siang-siang sekali ini teman, panas ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ini bersama motor kita, saya belum punya nama motor ini ya teman-teman ya, mohon nanti di komentar atau gimana supaya kita buatkan namanya ini, apa yang cocok namanya ini ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat ya teman-teman ya, di helm itu tidak ada action cam ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya nggak pakai action cam karena ya itu rusak lagi action cam-nya. Saya emosi banget, saya udah emosi samanya, saya pikir entah kenapa saya beli lagi memori ya teman-teman ya, memori saya pikir itu memorinya itu rusak atau apa, tapi saya beli lagi yang baru, dia mati lagi, tapi mungkin udah efek kameranya rusak atau begini. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Beginilah keindahan di siang hari, dan itu adalah bandara internasional Patimura ya teman-teman. Dan saat ini nggak ada yang terbang ya. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman kualitas kestabilan Birka Steady Pro ini ya teman-teman. Menurut saya ini sumantap, mantap lah ya. Dan kita sudah ini di atas, kita bisa lihatin ha. Ini dia. Oke teman-teman, mungkin begitulah ya. Dadah, mantap. See you next time. Bye.